Ada banyak kisah yang muncul dari sosok kontroversial Meghan Markle. Beberapa kesaksian sahabat dan keluarganya kerap berbanding terbalik satu sama lainnya. Penulis biografi Tom Bower pun berjanji akan mengungkap sifat asli dan kebenaran dari sosok Meghan Markle lewat buku yang tengah digarapnya. Pada The Express, dia menjanjikan jika publik akan mengetahui fakta dari istri Pangeran Harry itu. Untuk menggarap buku tersebut, dia melakukan riset selama 12 bulan dan mewawancarai sahabat, rekan hingga musuh dari Harry dan Meghan. Aku sedang menulisnya, itu akan menunjukkan kebenaran saat dirilis pada tahun depan, tuturnya. Pada 2018 lalu, Tom Bower juga sempat menulis The Rebel Prince, yang berkisah tentang Pangeran Charles sang pewaris tata dalam mengatasi kematian Putri Diana. Selain itu, Tom Bower juga sempat membuat buku biografi dari beberapa tokoh ternama seperti Boris Johnson hingga Robert McQuill. Sebelumnya, publik Inggris sempat dihebohkan dengan kabar memoir yang ditulis oleh Pangeran Harry bersama penerbit Random House. Mereka menyebutkan jika buku itu adalah sebuah memoir yang intim, memuat kisah personal dan ditulis dengan sepenuh hati oleh sang pangeran sebagai pria pada umumnya. Saya menulis bukan sebagai seorang yang dilahirkan untuk menjadi pangeran, tapi sebagai pria yang telah menjadi diriku saat ini, ucapnya pada pernyataan resmi. Pria berusia 36 tahun itu mengatakan selama bertahun-tahun ia telah memakai berbagai macam kepalsuan, baik secara harfiah maupun kiasan. Dan harapan saya adalah bahwa dalam menceritakan kisah saya yang pasang surut penuh kesalahan dapat diambil sebuah pelajaran, kata Pangeran Harry. Saya dapat membantu menunjukkan bahwa dari manapun kita berasal, kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang kita pikirkan, pungkasnya. Pangeran Harry setuju diwawancara Oprah karena marah gelarnya dicabut. Baru-baru ini terungkap fakta di balik wawancara Pangeran Harry, Meghan Markle dan Oprah Winfrey. Ternyata ia baru menyetujui wawancara tersebut setelah gelarnya resmi dicabut oleh Ratu Elizabeth II usai memutuskan pergi dari Kerajaan Inggris. Pangeran Harry disebut sangat marah dengan tindakan neneknya dan juga keluarga Kerajaan Inggris lainnya. Apalagi hal itu juga berdampak pada hilangnya gelar militer yang sudah diraihnya hingga saat ini. Tak sampai 24 jam dari pencopotannya, Harry pun langsung mengiyakan tawaran Oprah Winfrey kepadanya. Itu adalah hal yang membuat dirinya sangat marah, ia juga sangat emosional, dan pekerjaan militernya sangat penting baginya. Dan ia pun telah melakukan banyak hal, terang salah satu sumber pada The Sun. Selain itu, menurut Mail Sunday, putra mereka yakni Archie tak akan pernah bisa menjadi seorang pangeran jika Pangeran Charles menjadi seorang raja. Pihak kerajaan disebut-sebut memastikan jika anak Harry dan Meghan Markle tak akan mendapatkan tempat di Kerajaan Inggris karena mereka akan lebih merampingkan garis keturunan yang berhak di dalam Kerajaan Inggris. Archie sendiri kini berada di urutan nomor 7 untuk pemegang tahta Kerajaan Inggris. Hal ini pun sedikit membuat Harry dan Meghan Markle frustasi. Harry dan Meghan diberitahu jika Archie tak akan pernah menjadi seorang pangeran meskipun Charles menjadi seorang raja, ungkap salah seorang sumber. Sebelumnya juga sempat ramai kabar yang menyebutkan jika nama anak kedua Meghan Markle dan Pangeran Harry, yakni Lilibet, Lily Diana Mountbatten Windsor, dianggap sebagai hal yang merendahkan Ratu Elizabeth II. Padahal menurut mereka, nama itu dipilih sebagai penghormatan untuk Ratu Elizabeth II dan mendiang Putri Diana. Dalam pernyataan resminya, Duke dan Duchess of Sussex mengatakan Lily terinspirasi dari nama panggilan masa kecil Ratu, sementara Diana diambil dari nama ibu Pangeran Harry, mendiang Putri Diana, The Prince of Wales. Menurut pakar Kerajaan Inggris Angela Levin, pemilihan nama itu bukanlah sesuatu yang baik, malah kurang berkenan bagi sang ratu. Nama tersebut bermula saat ratu kesulitan melafalkan kata Elizabeth. Semasa kecilnya, alih-alih ia menyebut namanya sendiri sebagai Lilibet. Pangeran Charles saja tak akan berani memanggil ibunya Lilibet, ungkap Angela dilansir dari Pexic.